Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki minggu ke-16 setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. Terimalah salam dari Bapak Presis HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya, Pendeta Bernard Manik MTH, dan pelayan di distrik. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu juga bagimu. Minggu ke-16 setelah Trinitatis ini mengajak kita agar hidup dalam didikan Tuhan. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Datanglah ke hadapannya dengan puji-pujian. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 110 ayat 1. Haleluya, terpujilah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab penderitaan ringan sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mohon kepada-Mu, berilah Roh-Mu yang kudus ke dalam hati kami, dan biarlah kasih dan kebenaran yang dikerjakan oleh anak-Mu Yesus Tuhan kami, tinggal tetap di dalam hati kami. Bimbinglah kami pada masa pencobaan, kuatkanlah kami melakukan kehendak-Mu, dan agar kami selalu bergembira mengharap pertolongan-Mu, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 213 ayat 1, Dung Sonang Rohaku. Thank you.
Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini, tertulis dalam Amsal 3 ayat 7 sampai dengan ayat 9. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 683 ayat 2, di hadapan-Mu, Yesus. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepada-Mu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihani dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan menghendaki agar kami jangan menganggap diri kami sendiri bijak, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Namun terkadang kami merasa mampu, sehingga kami hanya bersandar pada pengertian kami sendiri, tidak mendengar dan tidak taat pada didikan Tuhan. Ya Tuhan, ingatkanlah kami agar senantiasa mendengar dan taat pada didikan Tuhan. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 385 ayat 1, di Johon Jesus Ro. Johon Jesus Ro, sudir aku tak lo cari.
Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Lukas pasal 2 ayat 41 sampai dengan 52. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nah, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Thank you.
Kita bernyanyi dari buku ND nomor 471 ayat 1, Who Pilled Jesus Dongaki. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 752 ayat 1. Tuhan patulus ma sakami. Sembari kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan, kita memberikan persembahan 1A dan 1B. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memberkati hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi peneguhan iman kita pada minggu ini, minggu ke-16 setelah Trinitatis, tertulis dalam kitab Pengkhotbah pasal 10 ayat 10 sampai 15, demikianlah bunyinya.
Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi, dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia? Jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, khotbah pada minggu ini mengarahkan kita terhadap pentingnya hidup dalam didikan Tuhan yang didasarkan dari kitab Pengkhotbah pasal 10 ini. Kitab Pengkhotbah ini dikenal dengan kekhasannya yang menyatakan bahwa hidup yang terpisah dari Allah itu tidak menentu dan penuh dengan kesia-siaan seperti menjaring angin. Oleh karena itu, kitab Pengkhotbah ini selalu mengarahkan para pembacanya untuk selalu takut akan Tuhan, sebab dengan demikian setiap orang akan menemukan makna hidupnya. Dari perikop hari ini, kitab Pengkhotbah jelas menguraikan bagaimana orang pintar dan orang bodoh itu memiliki perbedaan yang sangat kontradiktif. Karena itu, setidaknya ada 3 poin penting yang dapat kita pelajari dari nas ini, agar kita senantiasa hidup dalam didikan Tuhan. Yang pertama, mengandalkan hikmat Tuhan. Dalam ayat yang ke-10, Pengkhotbah memberikan gambaran orang bodoh seperti seseorang yang mengandalkan kekuatannya tanpa menggunakan akal budi dan pikirannya. Ia akan menghabiskan tenaganya untuk hal yang sia-sia sebab menggunakan besi tumpul yang tidak diasah untuk memotong kayu. Tetapi orang yang berhikmat tentu akan tahu bahwa kunci keberhasilannya adalah mengandalkan hikmat Allah. Ia akan menggunakan akal budinya, pikirannya yang telah dianugerahkan Tuhan kepadanya untuk lebih dahulu mengasah besi tumpul sebelum menggunakannya. Oleh karena itu, orang yang berhikmat akan selalu mengasah kemampuannya, mau terus belajar dan tidak pernah merasa dirinya paling pintar dari orang lain. Dia selalu merasa bahwa sepanjang hidupnya harus terus belajar. Hugo Gopemasari, Arian Nang Botari, asal Masikola Geleki. Sepenggal syair indah dari lagu Batak tersebut sungguh menjadi pengalaman bagi masyarakat Batak yang telah memiliki kesadaran pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya, supaya anak-anaknya kelak dapat menjadi orang yang sukses. Tetapi jangan lupa, Tuhan menghendaki kita tidak hanya sekedar memiliki kemampuan intelektual, tapi lebih dari itu, bahwa hikmat Tuhan adalah yang paling penting. Sebagaimana yang dikisahkan dalam nas epistel tadi di Injil Lukas 2 ayat 41-52, bagaimana Yesus ada di tengah-tengah bait Allah dalam usianya yang masih muda, umur 12 tahun. Dia duduk di antara alim ulama mendengarkan pengajaran mereka. Dan dia berdiskusi dengan para alim ulama. Meskipun tidak begitu jelas Injil Lukas menuliskan dalam nats tersebut tentang hasil diskusi mereka, tapi Injil Lukas memberitahukan bahwa Yesus sangat cerdas untuk di usianya. Dia sangat cerdas dalam menjawab segala pertanyaan alim ulama. Dari pengalaman Yesus tersebut, kita belajar bahwa hikmat Tuhan itu hanya ditemukan di bait Allah.
dari pengajaran akan firman Tuhan, sehingga kita dapat membedakan mana yang baik yang berkenan bagi Tuhan dan mana yang harus kita jauhi, yang jahat yang tidak berkenan bagi Tuhan. Sebagaimana kitab Amsal pasal 9 ayat 10 mengatakan bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Oleh karena itu kita juga harus terus meminta hikmat Tuhan. Tidak cukup hanya satu kali. Itu sebabnya kita juga berdoa tidak cukup hanya satu kali. Hari ini kita beribadah, minggu depan kita beribadah lagi. Supaya Tuhan selalu memberi hikmat kepada kita untuk menjalani hari-hari kita dengan bijak. Melakukan pekerjaan kita seturut dengan kehendak Allah. Dan menjauhi hal-hal yang tidak baik, yang tidak berkenan bagi Allah. Sebab kunci keberhasilan adalah mengandalkan hikmat Tuhan. Yang kedua, saudara-saudari yang terkasih, gunakanlah waktu dengan baik. Bagi orang bijak, dia akan menggunakan waktu dengan baik. Di ayat 11 tadi dikatakan di situ, bahwa orang bodoh digambarkan seperti sikap tukang mantra yang terlambat menggunakan mantranya kepada ular. Sehingga ular memagut sebelum mantra diucapkan. Tidak ada lagi gunanya mantranya. Demikianlah orang bodoh. Dia suka menunggu-nunggu waktu, mengulur-ulur waktu, membuang-buang waktu sehingga membiarkan iblis mengambil kesempatan yang sangat berharga yang tidak bisa diulang kembali. Namun bagi orang yang berhikmat, waktu adalah anugerah Tuhan sehingga ia akan menggunakan waktu sebaik mungkin, melakukan hal-hal yang baik, bertanggung jawab atas tugas-tugasnya dan setiap tindakannya selalu berdampak bagi orang lain di saat yang tepat. Bahkan di situasi sulit pun, orang-orang yang berhikmat ini akan dapat mampu mengatasi persoalan hidupnya. Sebagaimana yang kita hadapi sekarang, pandemik ini. Orang yang berhikmat akan menggunakan pandemik ini dengan bijak. Memanfaatkan kesempatan dengan baik, menciptakan kreativitas di tengah kesulitan ekonomi. Dan di pelayanan gereja kita juga mungkin gerakan-gerakan diakoni kita semakin hidup untuk bisa saling membantu, hidup dalam solidaritas. Demikian juga sejak awal pandemi kita selalu berdoa supaya Tuhan memberi hikmat kepada para ilmuwan agar dapat membuat vaksin. Tapi setelah ada vaksin, masih ada saja orang yang ragu dan takut divaksin. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, melalui khotbah ini saya menyerukan, mengajak kepada semua jemaat yang belum divaksin. Mari, agar kita sama-sama memberi diri untuk divaksin. Sebab orang yang berhikmat adalah orang yang menggunakan waktu dan kesempatan dengan baik. Yang ketiga, saudara-saudari yang terkasih, memiliki integritas antara ucapan dan perbuatannya sejalan. Dalam ayat 12 sampai 14 tadi dikatakan pengkhotbah cenderung menguraikan sikap orang bodoh melalui perkataannya, melalui ucapannya. Seperti istilah yang mengatakan mulutmu adalah harimaumu. Pengkhotbah juga menggambarkan bahwa bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Orang bodoh cenderung banyak bicara, holan hata, tapi tidak tahu apa yang dikatakannya. Selalu penuh dengan kata-kata yang tidak bermakna, tidak berguna, tidak membangun, fitnah, bahkan menghancurkan dan mencelakakan orang lain dan dirinya sendiri tanpa disadarinya. Tetapi orang berhikmat akan selalu menyampaikan perkataan-perkataan yang membangun. Perkataan-perkataan yang menarik perhatian orang, sehingga orang selalu ingin mendengarkan dia berbicara, karena ucapannya penuh dengan kasih dan damai. Karena itu orang yang berhikmat selalu memiliki integritas antara ucapan dan perbuatannya. Saudara-saudari yang terkasih, karena itu marilah kita senantiasa hidup dalam didikan Tuhan. Yang selalu mengandalkan hikmat Tuhan, menggunakan waktu kita dengan baik, dan memiliki integritas, iman, perbuatan kita sejalan, agar kita dapat mencapai tujuan hidup kita. Tidak seperti orang bodoh yang jeripayahnya sia-sia,
tetapi ia tidak tahu apa tujuan hidupnya. Sebagaimana yang digambarkan tadi di ayat 15 dikatakan, jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri karena ia tidak tahu jalan ke kota. Tapi dengan hikmat Tuhan, kita dapat mengetahui tujuan hidup kita. Kita dapat mengetahui diri kita sendiri berasal dari Allah. Sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Allah. Hidup kita menjadi berkat bagi sesama. Dan sorga yang kekal menjadi milik kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami. Melalui firman-Mu pada hari ini, meneguhkan iman kami, agar kami tetap selalu bersandar kepada Tuhan, selalu mengandalkan hikmat Tuhan, dan kami selalu memohon agar Roh Kudus-Mu yang menuntun kehidupan kami, sehingga kami hanya akan melakukan pekerjaan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Meskipun banyak tantangan yang harus kami hadapi, terlebih di masa pandemik ini Tuhan, tapi kami yakin dan percaya, ketika Tuhan menganugerahkan kepada kami hikmat, Tuhan memberi kepada kami kesempatan, Tuhan akan mengarahkan kami kepada satu tujuan, hidup kami menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkaulah yang memberkati seluruh jemaat-Mu dalam setiap pekerjaan dan usaha mereka, agar Tuhan senantiasa memberkati, memberikan kesehatan kepada mereka, memberikan rejeki kepada mereka, terlebih memberikan sukacita dan pengharapan kepada mereka. Hiburkanlah yang berduka, pulihkanlah yang sakit, dan pulihkan jugalah dunia kami ini dari pandemik virus corona ini. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Bapa. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita yang kedua. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 693 ayat 1, Jesus do Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan yang menjadi sumber hikmat dan pengetahuan bagi kita. Hidup dalam didikan Tuhan menuntun kita menuju kehidupan dan kebahagiaan. Marilah kita membuka diri pada didikan dan tuntunan Tuhan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.